Nama Ibnu Sayyad akan terus berada di dalam lipatan sejarah. Seorang lelaki Yahudi yang mempunyai sifat aneh dan mempunyai ciri-ciri yang hampir sama dengan Dajjal di akhir zaman. Keanehannya telah bermula sejak beliau berada di dalam kandungan ibunya lagi. Sehinggalah beliau meniti zaman kanak-kanak, zaman dewasa dan zaman tuanya, kisah Ibnu Sayyad masih menjadi sebuah misteri. Meskipun Ibnu Sayyad mempunyai ciri-ciri Dajjal yang pernah dikhabarkan oleh baginda SAW, namun masih ada beberapa perkara yang menafikan dakwaan ini. Segala hujah mengenai Ibnu Sayyad adalah Dajjal yang akan muncul di akhir zaman nanti terpatah begitu sahaja. Para ulama' berpegang kepada pandangan bahawa Ibnu Sayyad hanyalah di antara Dajjal-Dajjal kecil yang membawa kepada kemunculan Dajjal yang sebenar suatu hari nanti. Pertamanya, Dajjal yang disebut oleh Nabi SAW adalah seorang yang kafir. Sedangkan Ibnu Sayyad yang digambarkan dalam penceritaan berjumpa dengan Nabi itu seorang Muslim. Yang kedua, dikatakan bahawa Ibnu Sayyad ini memiliki anak. Sedangkan Dajjal disebut jelas dalam hadis Nabi tidak memiliki anak. Yang ketiga, Dajjal digambarkan tidak akan mampu memasuki Mekah dan Madinah. Sedangkan Ibnu Sayyad di sini adalah duduknya di Madinah dan pernah menunaikan haji dan juga umrah di Mekah. Maka ni di antara hujah yang membuktikan bahawa sebenarnya Ibnu Sayyad itu bukanlah Dajjal besar. Mungkin beliau bukan Dajjal kecil. Kerana Dajjal dalam rantai masa, peredaran masa, disebut oleh Imam Qurtubi seperti datang daripada hadis ada berpuluh-puluh orang. Jadi mungkin merupakan seorang Dajjal yang kecil. Sekitar tahun 5 atau 6 Hijrah yang lalu, Rasulullah SAW telah dikunjungi dengan seorang lelaki yang bernama Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari adalah seorang pelayar yang beragama Nasrani dan dikatakan telah tersesat di atas sebuah pulau yang diberi gelaran Pulau Dajjal. Kisah Tamim Ad-Dari merupakan sebuah kisah yang masyur kerana dikatakan Dajjal yang ditemuinya di pulau berkenaan adalah Dajjal di akhir zaman. Butiran kisah Tamim Ad-Dari dipersetujui oleh baginda SAW dan tidak dinafikan walau sedikit pun. Seperti mana kisah Salman Al-Farisi yang mencari kebenaran bahawa Rasulullah SAW adalah utusan Allah. Seperti itulah Tamim Ad-Dari mendapat hidayahnya. Lantaran daripada peristiwanya di pulau tersebut, Tamim Ad-Dari akhirnya telah melafazkan kalimah syahadah yang menyaksikan dia memeluk Islam. Tamim Ad-Dari adalah satu orang sahabat Nabi SAW yang bersama 30 orang daripada Laham dan Juzam, iaitu sekitar Yambu' sekarang ini. Mereka adalah satu golongan nelayan yang pergi berlayar di lautan dan tersesat selama 30 hari menuju ke arah timur. Dan ketika itu, mereka tidak tahu di manakah arah mereka ketika itu. Kompas yang mereka bawa menjadi tidak menentu. Begitu juga dengan keadaan bintang yang menjadi penunjuk pada mereka, tiba-tiba tidak nampak. Akhirnya mereka telah terdampar di satu pulau. Ketika turun daripada pulau itu, mereka melihat satu binatang berbulu sehingga tidak diketahui manakah kepalanya, manakah ekor dan badannya ketika mereka melihat binatang itu berbaring. Binatang itu tiba-tiba bangun dan datang kepada mereka dan rupanya binatang itu boleh berkata dengan bahasa yang boleh difahami dan memperkenalkan dirinya bahawa dia adalah Jasasah. Maka Jasasah ini pun membawa Tamim Ad-Dari untuk pergi ke satu hujung pulau di satu bahagian gua. Dan ketika itu Tamim Ad-Dari menyaksikan satu orang yang badannya besar, kan, matanya satu, dirantai dan keadaan duduk yang gagah. Dan ketika itulah berlakunya perbualan antara Tamim Ad-Dari bersama orang yang mengaku dirinya Dajjal ini. Ketika dapat pulang ke Yambu' dan Tamim Ad-Dari bertemu Nabi SAW, dia berceritakan mengenai Dajjal dan akhirnya Nabi menghuraikan Dajjal ini dan akhirnya kita dapat hadis-hadis Nabi SAW mengenai bagaimana menghindarkan diri berdajjal dan ciri-ciri Dajjal ini seperti mana yang diceritakan oleh Tamim Ad-Dari. Jadi yang menariknya adalah ketika zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa arda, Sayyidina Umar berjaya membuka negara-negara bahagian Palestin dan Sayyidina Umar menunjukkan kota yang disebut sebagai kota Lud, tempat nanti Dajjal akan dibunuh di situ. Maka Tamim Ad-Dari meminta
tanah di bahagian kota Lut itu untuk dirinya dan ahli keluarganya. Biarlah nanti keturunannya adalah orang pertama yang akan bersama-sama dalam memerangi Dajjal. Dan sampai sekarang kita dapat lihat bahawa keturunan Tamim Ad-Dari ataupun keturunan At-Tamimi ini ada sekitar di bahagian kota Lut dan sekitar tanah di lembah Jordan sehingga ke hari ini. Penemuan Tamim Ad-Dari dengan Dajjal di sebuah pulau misteri merupakan satu perkara penting yang seharusnya dihayati peristiwanya. Ini kerana perbualan di antara Tamim Ad-Dari dengan Dajjal yang dirantai tersebut tidak lain sebagai tanda peringatan hampirnya dunia dengan hari kiamat. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW turut membenarkan perkara ini kerana ia menyamai ciri-ciri kemunculan Dajjal yang pernah dikabarkan baginda kepada para sahabat. Peristiwa yang besar ini akhirnya telah membawa kepada pengislaman Tamim Ad-Dari yang sebelum ini menganut agama Nasrani. Tamim ibn Aus Ad-Dari, satu-satunya kumpulan manusia, beliau dan sahabat-sahabatnya yang berjumpa dengan Dajjal secara berhadapan. Lebih kurang pada tahun 5 ataupun 6 Hijrah, Tamim Ad-Dari terus menuju ke Madinah Al-Munawwarah di mana Nabi dan para sahabat hidup pada ketika itu dan menyatakan keislamannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara faktor keislaman Tamim Ad-Dari ialah apabila antara yang disembang dan dibincangkan ataupun yang ditanyakan oleh Dajjal di pulau tersebut ialah apakah telah keluar seorang rasul berbangsa Arab, adakah dia menang dan sebagainya. Tamim menjawab, ya, ada Nabi itu datang daripada Mekah, berhijrah ke Yathrib, Madinah. Maka berkata Dajjal ketika itu, sesungguhnya pasti berjaya sesiapa yang mengikut Nabi itu. Sekembali daripada situ, Tamim balik jumpa dengan Nabi, menyatakan keislaman dia. Dan Tamim Ad-Dari cerita daripada awal perjalanan beliau. Maka Nabi SAW ketika itu sangat gembira dengan berita itu. Kerana walaupun Nabi SAW tidak pernah berjumpa secara fizikal dengan Dajjal, tetapi sebelum Tamim menceritakan peristiwa itu, Rasulullah SAW telah pun menceritakan secara detail kepada para sahabat semua sifat dan ciri yang diceritakan oleh Tamim Ad-Dari. Maka ketika itulah kata para sahabat Abu Hurairah, Sayyidatuna Aisyah, Fatimah bintu Qais yang meriwayatkan hadis panjang ini, berkata, Nabi mengumpulkan kami pada hari itu dalam keadaan yang penuh seronok sebab Nabi nak beritahu. Kata Rasulullah, aku gembira kerana apa yang Tamim beritahu tentang Dajjal sama seperti yang aku ceritakan kepada kalian, menggambarkan bahawa Nabi itu bercakap benar dan semua yang keluar daripada mulut Nabi datang daripada pencipta alam ini, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kisah Tamim Ad-Dari. Penemuan Dajjal di sebuah pulau yang terpencil merupakan sesuatu yang misteri. Namun Rasulullah SAW tidak pernah menafikan apa yang diceritakan oleh Tamim Ad-Dari kepada baginda. Sebagai kekasih Allah, sudah pasti Allah SWT sentiasa melindungi baginda daripada sebarang tipu muslihat yang direka manusia. Akan tetapi, kisah Tamim Ad-Dari terus didengari baginda SAW dari mula sehingga penghujungnya. Ianya terus menjadi bual bicara dan disampaikan di kalangan para sahabat sehinggakan kisah Ibn Suyad berlalu begitu sahaja. Ibn Suyad dan juga Dajjal adalah dua watak yang wujud ataupun diceritakan dalam hadis Nabi SAW kerana kedua-duanya muncul pada zaman Nabi SAW. Ibn Suyad, seorang anak muda yang Nabi SAW pernah bertemu dengannya, yang mana para sahabat pernah meragui dia sebagai seorang Dajjal. Dan Dajjal pula, sebagaimana dalam hadis Tamim Ad-Dari yang panjang dalam riwayat Muslim, ketika mana Tamim Ad-Dari menceritakan dia terdampar di pulau dan bertemu dengan satu makhluk yang besar yang sedang ditambat tangannya, ditengkuknya dan dirantai kakinya. Kemudian berlaku beberapa perbualan antara Tamim dengan Dajjal. Dia adalah satu makhluk
satu manusia. Dan kedua-dua ni ada keanehan. Kalau tiada keanehan, maka para sahabat tidaklah sampai menganggap bahawa Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal. Cuma ada disebutkan dalam riwayat ketika mana Ibnu Sayyad ini dikatakan berasa dalam keadaan yang sangat tertekan dan sedih kerana ramai orang yang melayannya seperti Dajjal. Maksudnya, dia pergi ke mana-mana pun, orang pandang dia, orang pandang tak kena dia, orang kata dia Dajjal. Sampai dia kata, aku pernah nak gantungkan tali di pokok ini dan gantungkan diri aku. Apabila diteliti kupasan mengenai Dajjal, kita akan mendapati bahawa Rasulullah SAW tidak memberikan jawapan ataupun gambaran yang tepat sama ada Ibnu Sayyad adalah Dajjal Al-Masih yang dimaksudkan ataupun tidak. Namun pada kisah Tamim Ad-Dari, kita mendapati bahawa Rasulullah SAW telah membenarkan kisah penemuannya dengan Dajjal di sebuah pulau misteri. Kisahnya bermula apabila Tamim Ad-Dari tersesat ketika pengembaraannya di sebuah lautan. Dia kemudian menemui satu pulau misteri yang tidak pernah dijejakinya sebelum ini. Di pulau tersebut, Tamim Ad-Dari telah menemui satu makhluk aneh yang bernama Jassasah. Dia dianggap sebagai penjaga kepada pulau misteri tersebut kerana memahami bahasa yang disampaikan mereka. Jassasah lalu telah mengarahkan Tamim Ad-Dari untuk pergi ke penghujung pulau berkenaan. Sehinggalah kemudian, Tamim Ad-Dari menemui seorang lelaki yang bertubuh besar, tinggi dan kuat, tidak pernah dilihatnya sebelum ini. Lelaki tersebut telah dirantai pada tangan, lutut dan kakinya sehingga dia tidak mampu untuk keluar dari tempat tersebut. Lalu Tamim Ad-Dari telah ditanyakan beberapa soalan yang menyamai tanda-tanda kemunculan Dajjal Al-Masih yang pernah diceritakan baginda SAW suatu ketika dahulu. Kota Bisan ini disebut dalam lahjah Ibrani ataupun Yahudi adalah Bit Shean. Bit Shean ni adalah satu kota yang terletak antara Tasik Galili dengan Jerusalem. Jadi dia adalah dekat lembah Jordan sampai kepada pergunungan Gilboa. Pergunungan Gilboa ini adalah tempat di mana meninggalnya satu orang raja Bani Israel bernama Talut. Kisah mana Jalut dan Talut ketika zaman Nabi Daud alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam 1000 tahun sebelum Masihi. Bisan ini adalah satu kawasan yang banyak kolam-kolam air mineral. Jadi tanah di Bisan ini memang tanah subur. Tanaman-tanaman dan ada sebahagiannya telah diambil oleh orang Israel sekarang dan diusahakan oleh satu golongan dipanggil kibbutz. Kibbutz ini adalah satu golongan orang Israel yang memang kerjanya untuk membangunkan teknologi tanaman ini. Dan yang menariknya, ketika ditanya kepada Tamim Ad-Dari mengenai bagaimana kurma, pokok-pokok kurma di Bisan, adakah dia berbuah? Maka dijawab, Tamim ya. Dan Dajjal mengatakan, nanti tempat itu akan menjadi kering dan kurma-kurma akan mati dan tidak akan ada tumbuh banyak pokok kurma di situ. Sekarang ini, kalau kita lihat bagaimana Tasik Galili ataupun Tasik Tiberias, akhirnya semakin hari, saban tahun, semakin kering. Begitu juga dengan kolam-kolam air mineral yang berada di kota Bisan ataupun Bit Shean ini. Bila melihat soalan yang dikemukakan oleh Dajjal di sini, ia merujuk kepada benda-benda yang perkara-perkara yang sedang berlaku pada masa itu. Berarti kebun kurma Baisan, tempatnya kelihatan subur, buahnya berbuah. Tapi jangan kamu sangka, ibarat kata bahasa Melayu dalam patah Melayu, air tenang jangan disangka tiada buaya. Jadi tempat yang sedemikian tenang akan menjadi tempat pergolakan besar. Jadi dalam kehidupan, kata para ulama berpandukan kepada penjelasan ini, kita hendaklah membuat persiapan bahawa dunia ini bukan merupakan tempat tujuan, ia merupakan satu keperluan. Kita berniaga, berusaha, tapi kena ingat di sebalik usaha yang kita lakukan itu ada matlamat yang kita kena usahakan, kena kejar, iaitu keridhaan Allah SWT. Jangan jadi ibarat orang Yahudi yang berada di situ pada hari ini seolah-olah mereka nak kekal hidup di dunia, menggambarkan bahawa akan berlaku kiamat tapi mereka akan selamat dengan bijirin, dengan serial yang mereka simpan dengan tujuan supaya mereka akan kekal di dunia dan tidak menerima hukuman daripada Allah SWT. Tamim Ad-Dari, itulah nama seorang pelayar yang beragama Nasrani yang menemui Dajjal di sebuah pulau misteri. Penemuannya dianggap sebagai satu perkara yang penting. Ia membuktikan kebenaran kepada hampirnya kiamat dengan kita pada hari ini.
Menurut kisah yang diceritakan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Dajjal yang ditemui itu telah dirantai seseorang sehingga menyebabkannya terkurung di pulau tersebut. Dajjal bertanyakan kepadanya beberapa soalan berkaitan dunia luar yang tidak diketahuinya. Di antaranya adalah berkaitan Tasik Tabari yang bersempadan dengan tanah haram Israel, Lubnan, Jordan dan juga Syria. Apakah ia telah kering atau masih mengalir ketika itu? Ketika Tamim Ad-Dari sudah masuk ke tempat Dajjal dikurung di sebuah pulau yang tidak diketahui sampai hari ini, Dajjal bertanya beberapa soalan kepada Tamim dan kawan-kawan dia yang kesemuanya beragama Nasrani ketika itu. Dajjal bertanyakan kepada Tamim dan kawan-kawan dia tentang Buhairah Tabariyah, iaitulah Tasik Tiberias. Kemudian Tamim dan kawan-kawan dia tanya, an ayi sya'niha tastakhbir? Tasik Tabariyah ni banyak benda, hang nak tanya pasal apa? Ha tu kan, berkenaan apa yang kamu nak tanya? Maka kata Dajjal, hal fiha ma? Tu dia punya clue dia. Masih ada air ke di tasik itu? Maksudnya Dajjal ni dia pun tak tahu benda gaib. Maka Tamim dan kawan-kawan dia jawab, ya, dan airnya masih banyak. Ketika itu Dajjal pun jawab, sesungguhnya air di tasik itu akan mula kering. Tasik Tabari atau Laut Galilee terletak berdekatan dengan Bukit Golan yang merupakan sebuah kawasan yang bersempadan di antara tanah haram Israel, Lubnan, Jordan dan juga Syria. Tasik ini merupakan tasik air tawar terbesar di Timur Tengah. Ia memiliki ukur lilit sepanjang kira-kira 53 km. Tasik ini memiliki keluasan sebanyak 166 km persegi dan kedalaman kira-kira 141 kaki. Pada kedalaman 209 meter di bawah paras laut, tasik ini merupakan tasik air tawar terendah di bumi dan tasik kedua terendah di dunia. Menurut sejarah, kawasan ini merupakan kawasan yang telah dirampas Israel daripada Syria melalui beberapa siri peperangan. Israel kemudian telah menguatkuasakan undang-undang, kawalan dan pentadbiran bagi menjaga kawasan ini daripada sebarang pencerobohan. Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu kemudiannya telah membuat resolusi yang mengesyorkan Israel untuk membuat perjanjian damai. Ketika Tamim Ad-Dari terdampar di pulau bertemu dengan Jassasah, kemudian bertemu dengan Dajjal, soalan pertama yang ditanya oleh Dajjal, keadaan Tasik Tabariyah. Tasik Tabariyah ni adalah merupakan satu tasik yang menjadi sumber mata air ataupun sumber minuman bagi rakyat Israel sekarang. Bila mana Tamim Ad-Dari kata airnya masih banyak, maksudnya Dajjal ni dia kata okey, maksudnya belum lagi sampai masa, tapi Dajjal bagi tahu tasik ini akan mengering satu hari nanti. Dan ketika itulah hampir tiba masa Dajjal untuk keluar. Dan realitinya sekarang kita lihat, sampaikan penduduk Israel yang duduk berhampiran dengan tasik tersebut sekarang mengatakan, dulu tasik ini di hadapan rumah kami, sekarang ni sudah menyusut pergi jauh dan sudah sampai ke satu tahap kritikal yang mana kata saintis yang mengkaji, tasik ini kalau melepasi aras ini maka ia sudah tidak boleh dikembalikan ke tahap asalnya lagi. Dan ini menunjukkan bahawa hakikatnya kita sudah sangat menghampiri fasa akhir zaman. Apabila kita mengkaji tentang sejarah Tasik Tabari, satu perkara menarik yang akan kita temui adalah mengenai ketakutan Zionis Israel terhadap penyusutannya. Hal ini bukan saja kerana pengaruh besar tasik ini terhadap sektor pertanian mereka, akan tetapi masa depan mereka di bumi penjajah. Pemerintahan Zionis telah membuat garisan merah dan hitam bagi mengawal kedalaman paras air di tasik ini. Berdasarkan pemerhatian yang dilakukan, tasik ini telah mengalami penyusutan sejak tahun 2004 lagi. Seorang ulama dari bumi Hijaz yang bernama Sheikh bin Baz pernah menangis apabila mendengar tentang perkara ini. Menurut beliau, sekiranya ia terus berlaku, maka inilah zaman kemunculan Dajjal yang pernah diceritakan oleh baginda SAW. Bahawa akhir zaman tetap akan berlaku, perkara-perkara ini akan yang ditetapkan oleh Allah SWT akan berlaku satu persatu. Cuma kita sebagai umat Islam hendaklah meyakini tanggungjawab kita adalah mencari ilmu, beramal dengan ilmu, memperbanyakkan amal soleh
dan menceritakan kepada kita tentang Madinah adalah satu tempat yang istimewa yang penuh dengan keberkatan. Kerana bila di akhir peristiwa itu digambarkan bahawa Fatimah berkata, Rasulullah SAW bersabda sambil menekankan tongkat baginda, hadhihi thayyibah, hadhihi thabah. Nabi menghentakkan tongkat baginda SAW sebagai menunjukkan keberkatan Madinah. Ia merupakan satu kubu di antara kubu-kubu Islam yang penting, bahawa ini merupakan tempat yang wajib dipertahankan, tempat yang penuh dengan kemuliaan, keberkatan. Itu sebab antara doa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Allahumma rizukni syahadata fi sabilik waja'al mauti bibaladi rasulik. Wahai Tuhan, kurniakan aku mati syahid dan jadikan kematian aku di bumi penuh keberkatan, bumi Rasulullah SAW ini. Maka menjadi satu tanggungjawab kita sebagai umat Islam untuk memahami bahawa peranan kita adalah besar, peranan kita adalah menuntut ilmu, membudayakan ilmu, mengamalkan Islam, beramal soleh dan mengajak orang lain untuk mengamalkannya. Hari kiamat itu pasti akan terjadi. Sama ada kita bersedia ataupun tidak, ia semakin menghampiri. Lihat saja pada tanda-tanda yang telah berlaku pada ketika ini. Semuanya selari dengan apa yang pernah disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam satu ketika dahulu. Kupasan mengenai kisah Tamim Ad-Dari ini akan diteruskan pada episod yang akan datang. Semoga sedikit pencerahan yang diberikan memberi manfaat kepada semua yang menyaksikan. InsyaAllah.